Assalamualaikum teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan Diary Sekiran and Family. Kali ini Diary Sekiran and Family sedang menuju ke Tasikardi yang berada di Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kita sudah sampai di kawasan Tasikardi. Yuk, saksikan terus bagaimana suasana yang ada di sana. Dan informasi yang kami dapatkan di tempat bahwa Tasikardi ini yaitu situ yang memiliki luas sekitar 5 hektar dan bagian dasarnya dilapisi oleh batu bata. Pada masa itu, situ ini dikenal dengan nama Situ Kardi yang memiliki fungsi ganda sebagai penampung air untuk irigasi dan dimanfaatkan sebagai pasokan air bagi keluarga Klaton dan masyarakat di sekitar. Itu dulu ya teman-teman. Nah, sekarang situasinya seperti yang teman-teman lihat saat ini, menjadi salah satu objek wisata yang bisa kita nikmati semua. Teman-teman semuanya, selain kita bisa menikmati pemandangan yang ada di sana, kita juga bisa mengelilingi Danau Tasikardi ini dengan menggunakan bebek-bebekan. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak bagi teman-teman yang menonton sampai selesai. Kami doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Nah, agar kami semakin semangat membuat video-video berikutnya, kami memohon dukungan serta supportnya dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa lagi di perjalanan-perjalanan Diary Sekiran and Family. Wassalam.